Halo Ya, guys, toh. selamat sore. Selamat siang atau selamat kapanlah menonton lah pokoknya. Sekarang saya dan juga teman-teman mau melihat panorama di Gua Somoburo. Dengan teman-teman banyak sekali. Satu Unit. RT. Tapi hanya sebagian kecil saja karena tidak boleh banyak-banyak. Beda Oke. Kecamatan. Jaga jarak. Dua kecamatan. Mau ke Somoburo dua kecamatan. Di sana karena wow, tempat wisata yang indah sekali pemirsa. Ayo berjalan-jalan bersama saya. Montore kayak biasanya teruntung. Kameranya. Angel loven yang Somoburo. Ayo jalan-jalan Somoburo dengan sepeda tempo dulu.
Duko, Pak. Nggih. Alamat desa Buwur. Dusune Sawo Pura. Sempu. Sempu. Eh? Sempu. Dusun Sempu. Gore jenenge Sawo Pura. Oke. On iki ya, on. Oke, pemirsa, guys, dimanapun Anda, saya sekarang bersama teman-teman cangkruan tombol stres, colokan dengan modal colokan, dengan modal colokan seperti ini, guys. Urampan, guys. Besar. Oh, oke. Dengan modal ini, pemirsa dimanapun Anda, ini empan. Masuk ke Sawo Pura ini. Gua Sawo Pura ini bertempat di Dusun Sempu, Desa Bungur, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Ternyata di sini ada sebuah gua keindahan alam tersembunyi karena masuk jauh, masuk dari Bonetan, gitu. Bonetan masuknya Desa Bungur, Kecamatan Tulaan. Maka siapapun Anda yang ingin ke Gua Sawo Pura, datang saja karena di sini tempatnya indah sekali. Tapi bermodal seperti ini. Ayo jalan-jalan masuk ke dalam gua. Guys, pemirsa, ini saya masuk ke mulut gua. Ini lebar sekali dan di atasnya ini stalagmit ya. Stalagmit dan ini kayak lapangan, pemirsa. Luas sekali. Nih. Masuk ke dalam sana dengan kira-kira jarak paci. Dalam sekali, pemirsa. Tapi kelihatannya wow, tidak ada pencahayaan lampu, pemirsa. Tidak ada pencahayaan lampu. Alami sekali, pemirsa. Ini belum ada, tidak ada lampu. Maka ini nanti mudah-mudahan oleh pemerintah ini bisa dibuka untuk wisata dan dikasih lampu, pemirsa. Ini indah sekali, dalamnya kita indah sekali, tapi karena apa itu namanya, gelap sekali, pemirsa, agak wow begitu, agak takut, mungkin agak takut, tapi ya kita berani karena konconi akeh. Konconi akeh. Aku bersama Kang Nurul dan juga Erni, saya juga mau masuk ini dengan modal seperti ini, pemirsa. Ini kan di Padang ya? Mana? Tidak. Entek, terus Padangnya seperti ini, pemirsa. Wow, ada. Ini. Oke, pemirsa. Wah, Masya Allah. Oh, di sini ada lubang, pemirsa. Ada lubang. Ini kayak tempat, apa itu namanya? Tempat mandi, pemirsa, ya. Ini, wow, lumayan gelap, pemirsa. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap berhati-hati dan juga waspada, pemirsa. Ini, wow, kelihatannya tuh dinding-dinding guanya seperti itu, pemirsa. Dan ayo masuk ke dalam lagi. Pemirsa, masuk ke dalam lagi. Apa itu? Oh, ada bintang. Ini jokang. Pemirsa, ada jokang. Oke. Pemirsa, banyak sekali jokang, pemirsa. Ini apabila kita ambil, pemirsa, ini bisa untuk anu, Pak? Apa itu namanya? Mancing. Ambil aja, ambil. Oke. Untuk mancing, pemirsa. Ini
seperti Candi Prambanan. Oh ini teman pemirsa, ini kayak di Candi Prambanan pemirsa, ini bagus sekali. Itu pemirsa. Tetesan kedul, oke, kelihatan seperti itu. Akhirnya jadi seperti ini pemirsa. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oh, oke, mas kameramen, ini kelihatan. Oke. Ternyata ini ke sana masih jauh sekali ini ya. Jauh sekali. Oke. Untuk semakin indah juga. Oke, untuk pemirsa ini sebetulnya makin ke dalam makin indah pemirsa ini karena dengan kebatasan perangkat seperti ini pemirsa hanya sampai di sini saja. Ini hanya supaya pemirsa dimanapun Anda tahu keadaan Gua Somopuro begitu. Dengan alamat di Dusun Sempu, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Ini mudah-mudahan ini bisa dibenahi dan kasih lampu-lampu supaya wisatawan-wisatawan baik itu dari dalam negeri atau luar negeri bisa ke sini dan juga lebih nambah income di khususnya di Kecamatan Tulakan begitu. Yang atau Thomas ya? Oke, nah begitu. Jadi dalam vlog Cangkuan Combo Stres ini tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa Pacitan mempunyai kekayaan yang banyak sekali dan keindahan alam ya Kang. Keindahan alam itu ada Gogong, ada Gua Putri, ada Gua Tabuan dan di Tulakan juga ada namanya Gua Somopuro. Oke. Dan ada apa itu namanya? Bukan itu dulu blok apa? Di Somopuro itu ada apa? Ada cerita juga di Gua Somopuro. Jemblung. Somopuro itu sebelah mana? Somopuro ya itu. Oh, kan diarani Jemblung Somopuro sebabnya saking luas nggon begitu mungkin ya. Itu kan cerita. Oh, ala cerita. Di situ ada cerita apa ya? Wayang beber gitu. Oh, oke. Oke, kalau begitu lah ya, kita sudah memperlihatkan kepada pemirsa di panggung Anda bahwa di Somopuro ini ada gua gitu, yang indah sekali pemirsa. Siapapun Anda yang ingin berwisata ke Gua Somopuro, datang saja. Sudah saya sampaikan tadi dengan alamat Dusun Sempu, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Oke. Mudah-mudahan pemirsa bisa menikmati keindahan alam yang ada di wilayah Tulakan ini. Ya Tulakan. Oke, wes yang wilayah Tulakan Bungur Somopuro insyaallah dikasih tahu di sini sudah banyak sekali piantun-piantun orang-orang yang tahu. Ndita Somopuro. Rekono begitu jelas. Sudah sama tahu yang penting teko Kecamatan Tulakan, teko Pasar Tulakan, ngetan titik set kayak gitu, ya toh? Teko Somopuro, wow tempatnya agak begitu karena apa tidak ada lampunya. Aku takut kalau masuk ke dalam karena sudah memberikan diri seperti ini alat-alatku daripada nanti malah salah. Mendingan kita balik lagi keluar. Yang penting pemirsa tahu. Oke, dapat satu. Aduh, saya ini golek jongkak. Oh, di sini banyak sekali. Ini untuk mancing. Untuk mancing ini bagus sekali pemirsa. Ini nunggu modal mancing begitu. Ampuh. Jadi entek. Bayang nanti pakai. Kurang padang ini. Aku lagi sih. Kono ya nek ya. Nunggu lah kira pas ngene ya. Wih, apa ini? Dikatai, wih.
Banyak. Ini Pak, kados buah gandul. Buah gandul. Wow. Keren ini. Itu kayak suara, itu kayak suara ini. Apa gitu? Apa itu? Satu bintang. Batu tirai. Wow, keren sekali. Keren. Basikal. Tahun cukup bayang no koyong ini iki. Metu ireng ya. Kurang 1000 tahun ora ono atus ngene iki 1000 tahun. Sedadak mangkrum ini juga ada tetes. Ke Semar. Ket kene. Ayo wes ya. Lah ngomong. Oh, di sana. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara cangkruan Bambu Stres di Gua Somopuro bersama Kang Nurul dan juga tim-tim yang lain. Bersama tim cangkruan Bambu Stres ini sebetulnya banyak sekali yang datang tadi, tapi karena kesibukan masing-masing masih ada yang di dalam, ada yang keluar, kelaparan mencari makan ya Kang ya. Maka siapapun Anda yang ingin ke Somopuro, ke Gua Somopuro yang indahnya seperti ini, tadi sudah saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda, apabila Anda ingin ke Somopuro, datang saja ke
dusun Sempu, desa Bungur, kecamatan Tulahan, kabupaten Pacitan. Tetap di cangkruan Tonggo Stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jelas saudara-saudara. Jereng. Sip. Oke, pemirsa, ini saya masuk ke dalam Gua Samapura, ternyata indahnya seperti ini. Oke, ini ada. Oke, ya. Menggema-gema. Oke, pemirsa, di situ ada. Apa jenenge iki? Ngomong. Iki koyo koyo apa wis tandi? Tandi prambanan. Tandi prambanan pemirsa. Ya toh? Iki tandi prambanan. Ya. Oke, kok. Apa malah di malah? Yo. Dite kok malah. Ada cerita dulu. Oke. Pemirsa, wah ini kekayaan. Wah, ini pemirsa. Oke. Oh. Indah sekali, guys. Indah sekali. Warnanya apa di sini? Susu ya. Tuh. Susu kan. Walet. Oke. Tidak kelihatan susunya, guys. Nih, yo. Nah. Sini. Apa susu lah itu? Oke. Wah, iya anu, apa kowe jenenge? Apa? Apa? Kewan. Dimana? Ngeduknya di mana? Oke, dicari dulu guys. Masa mau jualkan diri? Sepada? Siapa? Kok terus tak ada? Biasa. Wah, gila. Gila gak bisa sana. Oh, kemana ya? Masa terus lain ya? Iya, nanti. Kok di sini tempat tongkrong kan orang? Di atasnya ya. Yang gue nepi deh, gue nepi. Bekas kure api. Bekas kure api. Tapi yang gue tongkrongan tuh cara ini kita. Oke lah. Ya gitu. Oke. Cari yang lain. Oke. Sekalian. Dulu. Oke, mau ngomong-ngomongkan diri. Oke, yuk. Guys. Oke. Okay. Oh, kecokot. Oke. Okay. Eh, keplorot kameramenku, saudara. Ngeditan eta. Ayo. Sekarang kelihatannya padang sekali, mah kebingungan. Bleret-bleret sampai padang. Omar nyolok yo pos iya. Biar. Wow. Oh itu. Oh saya. Tidak ini. Itu sok.
masuk ke atas apa arek ora ono iku ayo. Oh, wow, keren sekali. Ini borong lagi. Bekas dupo. Nah ini fosil celana ini. Fosil celana. Sopo tuh sing anu ngomong. Koe tetangan fosil celana. Ya, boleh fosil celana tenan.